بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسراف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما Muslim muslimin yang dimuliakan Allah tentunya tak bosan-bosannya tak jemu-jemunya kita senantiasa bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah kalimat yang kiranya kita berharap dengannya kita mendapatkan keriduan Allah kalimat yang dengannya setiap muslim sudah sepantasnya sudah seharusnya mengucapkan kalimat tersebut menimbang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya nikmat yang dari dia membuka mata saja langsung dia dapatkan nikmat tersebut sampai sehari penuh dia melakukan aktivitas tiba waktu dia harus beristirahat dan istirahat itu sendiri adalah nikmat yang besar ya Allah masih berikan kepada kita di atas semua nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling harus kita syukuri dan kita bermohon kepada Allah kiranya jangan sampai nikmat tersebut dicabut dari kita sampai ajal menjemput. Wala illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan beriman, dalam keadaan engkau seorang muslim kepada Allah. Ini dia nikmat Islam, nikmat iman lebih-lebih lagi nikmat di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Segmen acara yang kita berharap bisa menjadi di antara perkara yang menambah keimanan kita kepada Allah. Menambah keimanan, kemudian juga bisa membuat kita lebih semangat lagi. Dalam beribadah, dalam beriman, atau bersabar dari masalah-masalah yang tentunya kita, setiap kita pasti mengalami, setiap kita pasti punya yang namanya masalah masing-masing. Tinggal lagi bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut, tinggal lagi bagaimana masalah ini, apakah dia menjadi ladang-ladangnya pahala atau menjadi dosa-dosa yang terus menghimpit dan membuat kita semakin berat beban hidup tersebut. Ini tergantung Allah kasih pilihan kepada kita. Inna Allah taala ida ahabba kauman ibtalahum. Allah kalau dia ingin mencintai satu kaum, dia akan uji kaum itu. Bukan dia terus kasih kesenangan tidak. Allah uji. Allah berikan ujian, Allah berikan sesuatu yang mungkin dia nggak akan sabar. Mungkin dia akan mengeluh dan lain sebagainya. Allah ingin lihat dia berluah ahsanu amalah. Allah turunkan ujian itu untuk agar menguji kalian. Melihat kalian mana yang paling baik amalannya. Mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ini tujuannya Allah berikan. Kau muslimin ya dimuliakan Allah. Ada hari, ada waktu. Yang Allah amat sangat cintai. Bahkan itu lebih Allah cintai, Allah sukai dibandingkan dengan dua hari raya kita. Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata hari ini lebih Allah cintai. Dan hari ini terus kita jalani. Kita jumpai. Tapi bisa jadi. Ya. Kita tidak paham. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Ternyata banyak kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang ada di hari sehingga kalau kita mengetahui keutamaan tersebut kita, kita pahami fadilahnya maka kita akan lebih bersemangat ya coba kita introspeksi coba kita tanya pada diri kita masing-masing apa yang kita rasakan ketika bertemu dengan hari Jumat coba tanya apa yang anda rasakan ketika anda jalani itu hari Jumat buka mata di pagi hari ternyata itu adalah hari Jumat apa yang anda rasakan mungkin ada tiga tipe manusia ada orang yang dia ya biasa saja hari Jumat ya sama kayak hari lain biasanya jadi ketika jumpa hari Ahad hari Minggu dia senang bahagia kenapa karena hari libur katanya dia bisa melakukan aktivitas ini itu untuk menghibur dirinya dia nggak kerja mungkin itu dia tapi bagaimana dengan hari jumat? ya biasa saja. ini orang yang pertama biasa saja. kenapa? dia nggak paham, dia nggak tahu tentang hari jumat ini. ada orang yang ketika hari jumat datang dia uh, sedih ya. dia sedih, dia merasa aduh beban gitu. Ya, kalau hari jumat, kenapa? dia harus sholat jumat gitu. atau dia harus apa namanya menahan dirinya dari perbuatan yang biasa dia lakukan dari perbuatan buruk sehingga dia sedih. Ini masih mending ya, karena dia tahu, paham dia. Ya? Berarti dia punya ilmu tentang hari Jumat. Nah ada orang yang ketiga ini yang luar biasa menurut kita semua termasuk orang ini. Orang yang bergembira, senang dia, bahagia dia ketika jumpa hari Jumat. Ketika mendapati hari Jumat. Bahkan dia berangan-angan, bercita-cita, berharap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau ambil nyawaku, kalau engkau matikan aku maka matikan aku di hari Jumat. Karena apa? Dia punya ilmu. Dia tahu, dia paham. Padilah hari Jumat. Nah, kaum muslim ini yang mau akan kita bahas di kesempatan kali ini ya di eksamen ini yang mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang utamanya hari Jumat, tentang luar biasanya hari Jumat dan apa saja amalan di hari Jumat, ya kita tidak menjadi orang yang merugi lagi dan kita termasuk orang-orang yang gembira ketika datang hari Jumat. Karena apa? Hari Jumat adalah hari yang Allah cintai. Bahkan lebih Allah sukai daripada dua hari raya kita. Ya, kenapa? Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah uh, masukkan Adam ke dalam surga, Allah keluarkan dari surga, di hari Jumat Allah wafatkan. Dan hari Jumat nantinya dalam hadis jelas katakan adalah di antara hari akan terjadinya kiamat. Maka sebagai seorang muslim kita harus waspada. Kita gembira tapi juga tetap waspada dengan datangnya hari Jumat. Karena seluruh ya makhluk Allah kecuali manusia dan jin ketika datang hari Jumat mereka khawatir takut. Karena mereka tahu bahwasanya hari Jumat adalah hari akan terjadinya kiamat. Nah, maka mereka semuanya pada Berhati-hati ketika jumpa hari Jumat, dan kita perlu tahu hari Jumat yang luar biasa ini, yang tentunya banyak amalan-amalan, banyak keutamaan-keutamaan yang dengan mengetahui hari Jumat ini, ya, mudah-mudahan kita menjadi lebih bersemangat lagi nanti. Setelah kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan untuk membahas apa saja keutamaan dari Jumat, kemudian apa saja amalan yang bisa diamalkan di hari Jumat, setelah beberapa di berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di acara Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang keutamaan dan juga amalan di hari Jumat. Nah, kita perlu tahu ada sebuah hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang Nabi katakan, "Yaumul Jumah di hari Jumat itu adalah hari di mana matahari terbaiknya terbit." Artinya, apa hari itu adalah hari di mana matahari terbit. Itu, itu paling baik, gitu, di hari Jumat. Kenapa? Karena di sana banyak keutamaan yang luar biasa. Apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan di hari Jumat? Apa saja di antaranya? Di sana adalah hari di mana kebaikan dilipat gandakan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan Allah balas dengan berlipat ganda. Ketika kita sedekah, sedekah kita dilipat gandakan. Ketika kita uh, membantu orang, maka itu lebih baik. Di hari Jumat, hari yang luar biasa. Di hari Jumat juga adalah hari di mana termasuk pertanda baik bagi seorang yang dia meninggal di hari itu. Jadi dikatakan di sana dalam hadis Nabi bahwasanya orang di antara tanda-tanda seorang itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah adalah kematian yang terjadi di di hari Jumat. Nah, maka kita semua pasti mati. Kita semua pasti mengalami atau menjalani yang namanya kematian. Kita semua ngantri, kita lagi ngantri ini. Kita lagi mengantri waktu saat dimana nyawa akan berpisah daripada kita. Makanya Nabi juga berpesan. Uh, menganjurkan kepada kita agar berdoa kepada Allah. Di antaranya berdoa minta agar kematian adalah kematian yang husnul khatimah. Kematian yang baik. Mati dalam keadaan kita beribadah. Mati keadaan kita berjuang pisah bilillah mati dalam keadaan diantaranya di hari Jumat, Allah Akbar Nah di hari Jumat juga ada amalan yang luar biasa. Di sana adalah waktu silaturahminya berkumpulnya kaum muslimin. Iya, ada orang yang dia ke masjidnya cuma hari Jumat, ya. sehingga itu adalah waktu berkumpulnya ramainya eh, kaum muslimin di masjid di waktu Jumat waktu silaturahmi, nah ketika berkumpul semua karena ada yang bermakna seperti misalnya di masjidnya Imam Syafi'i itu enggak bukan suatu hal yang wajib ya dia hanya menekankan kepada e, sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat diutamakan bagi laki-laki sholat di masjid tapi tidak wajib sehingga ada orang yang enggak meyakini bahwasanya wajib untuk ke masjid sholat berjamaah tidak dia hanya meyakini oh itu adalah suatu sunnah yang sangat diutamakan ditekankan Nah, itu jadi hari Jumat itu adalah hari berkumpulnya kaum Muslimin, yang mana ya mungkin ada orang-orang yang kita nggak jumpai di hari-hari biasa, tapi kita jumpa di hari Jumat, mungkin itu adalah waktu berkumpulnya kaum Muslimin. Dan juga di hari Jumat kita sangat-sangat dianjurkan bagi kita orang-orang Islam, sangat dianjurkan, diutamakan untuk melaksanakan sholat Jumat, khususnya laki-laki. Rasulullah bahkan pernah mengatakan Sesungguhnya aku sangat ingin kalau ada yang bisa uh, menjalankan sholat Jumat ini, artinya mengambil alih uh, apa namanya? tugasnya Rasulullah sebagai khatib atau apa. Maka Nabi mau keluar ya bawa teman-temannya untuk mengecek rumah-rumah kaum muslimin. Yang mana kalau dia dapati ada Laki-laki yang sudah cukup umur, artinya dia sudah e, memenuhi syarat untuk melakukan solat sunnah. Eh solat Jumat itu, tapi dia tidak pergi tanpa ada alasan yang, tanpa ada uzur sari, maka Rasulullah mau membakar rumah-rumah tersebut. Angking marahnya Rasulullah, tegasnya Rasulullah, menghukumi wajibnya bagi laki-laki untuk solat Jumat berjemaat ah di masjid. Nah sampai seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai, ya. Khususnya bagi kita para laki-laki. Atau juga para ibu, para istri, ingatkan suaminya. Ketika jumpai hari Jumat, jangan sampai mereka meninggalkan Jumat. Kalau Jumat mereka tinggalkan, bagaimana dengan sholat sehari-harinya? Karena sangat mustahil orang yang menjaga sholat lima waktunya, tapi dia meninggalkan Jumatnya banyak orang yang dia meninggalkan sholat lima waktu tapi jumat masih dia jaga kita katakan ini tetap salah tapi setidaknya dia tidak tahu sampai bablas hilang semua sholatnya tapi ini sangat-sangat harus e, diingatkan kembali terutama di sini adalah tugas para ibu para istri untuk mengingatkan suami atau anak-anaknya agar menjaga sholat lima waktu juga khususnya sholat Jumat di hari Jumat. Kemudian amalan lainnya, keutamaan lain dari uh, hari Jumat adalah hari di mana di sana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di situ kita tahu keutamaan bersalawat dikatakan di sana mensallah alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam Maka makalah rasulullah rasulullah katakan barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sampai sepuluh kali coba bayangkan kita cuma kasih satu nih kita cuma satu kali bersalawat kepada Nabi Allah memberikan ganjaran rahmat. Rahmat itu artinya kemudahan, keberkahan dalam setiap hidup kita. Baik rezeki, usia, kesehatan, ataupun keluarga. Allah berikan rahmat tersebut. Sepuluh kali satu dibalas sepuluh. Allah Akbar bagaimana dengan hari Jumat? Dikatakan di sana bahwasanya orang yang dia menjaga salawatnya pagi sepuluh kali dan sore. Dia jaga sepuluh kali maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Allahu Akbar. kalau anda menginginkan syafaat tersebut maka jaga ini. khususnya di hari Jumat yang kita betul-betul sangat diutamakan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan keutamaan dan juga amalan lainnya, Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga di acara Nu'min Sa'ah yang mana tema kali ini kita membahas tentang keutamaan dan amalan di hari Jumat. Yang mana mudah-mudahan ya, setelah kita mengetahui materi atau juga ilmu tentang keutamaan atau fadilah hari Jumat ini membuat kita nantinya semakin bersemangat lagi untuk Meningkatkan ibadah kita, khususnya di hari Jumat, di antaranya kita betul-betul berusaha keras memaksakan diri kita, karena ada kalanya ibadah kita harus paksakan, sebagaimana jiwa kita memaksakan diri kita untuk tunduk dan mau berbuat maksiat, menikmati kemaksiatan maka begitu pula kita lawan diri ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu ketika mereka berat untuk mengalahkan rasa kantuknya dia harus bangun sholat malam dia libas kakinya dia libas kakinya dia katakan bangunlah sesungguhnya engkau nantinya tidak akan sanggup untuk menghadapi pedihnya siksaan neraka Di antara lain lagi ada ulama kita yang dia ketika membaca atau belajar dia ngantuk. Kemudian dia tutup bukunya lalu dia duduk atau berdiri dikatakan satu Ketika ditanya kenapa kau melakukan itu? Iya, aku dipaksa oleh jiwaku untuk tidur. Saya mengalahkanku agar tidak lagi belajar. Kulawan dia. Dengan cara aku tidak memperturuti kemauannya. Coba lihat seperti ini. Maka ada kalanya kita juga harus memaksa diri kita untuk tunduk dan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, coba kita berusaha. Walaupun ya kita dalam keadaan keterbatasan. Kata-katanya Ustaz, Ayahnya punya uh, sekedar untuk makan. Hanya sekedar untuk uh, kebutuhan, maka cobalah berusaha. Walaupun hanya, sisikan sedikit, walaupun hanya, Anda membelikan uh, satu kerdus, satu, satu kotak minuman gelas. Ya. Kemudian Anda hidangkan atau Anda letakkan di sebelah atau di tempat orang berjalan ketika keluar dari masjid. Niatkan sedekah. Niatkan sedekah, lillahi ta'ala, khususnya di hari Jumat karena di sana banyak badilah yang besar. Anda tidak mampu memberikan yang lebih. Mungkin Anda hanya mampu membeli satu sisir dari pisang. Atau ya Anda hanya mampu misalnya memberikan 5.000 atau 2.000 jajan kepada anak yatim. Maka lakukan. Lakukan wahai saudaraku. Mudah-mudahan kiranya itu pula yang nantinya menjadi penyelamat Anda. Itu pula yang nantinya malah menjadi tameng Anda dari sambaran api neraka. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan ada orang yang dia diselamatkan, dijaga, dilindungi dari api neraka karena dia bersedekah setengah dari kurma. Allah apa? Di sini juga menunjukkan baru sedekah juga harus ikhlas sehingga dia bisa bermanfaat bagi orang yang memberikan sedekah tersebut. Maka coba coba Anda jadwalkan anda betul-betul jadikan sesuatu yang utama. Oh ini setiap minggunya ini dia yang harus kulakukan. Yaitu di adalah sedekah jumat. Allah. Nah kemudian keutamaan lainnya amalan lainnya yang bisa juga kita lakukan di hari jumat di sana ada eh, amalan anjuran yaitu membaca suratkah yang mana keutamanya agar kiranya kita dilindungi dari fitnah dajjal. Kita dulu kemarin telah membahas tentang masalah bagaimana dahsyatnya bahayanya fitnah dajjal itu. Nah, Nabi mengatakan orang yang membaca surah kahfi ini ada 10 ayat di awal dari surah kahfi itu akan melindunginya dari fitnah dajjal. Maka amalkan. Ini yang jelas sahih hadisnya tentang fadilah Bacaan Al-Quran di hari Jumat atau di malam Jumat, bukan Surah Yasin. ya Kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang mereka mengamalkan atau membaca Surah Yasin. Tidak masalah, itu adalah ayat Al-Quran yang masalah adalah keyakinan yang dibangun di atasnya. Yang dia meyakini, kalau baca Surah Yasin di malam ini, di malam Jumat ini akan mendapatkan ini dapat itu. Padahal, ketika dicek, diperiksa hadis-hadis yang menceritakan tentang, padilah membaca Yasin malam Jumat, kita dapati banyak sekali hadis tersebut adalah hadis palsu, itu lemah. Nah yang sahih jelas-jelas nih dia mengamalkan membaca surah kahfi 1 sampai 10 di malam Jumat atau di hari Jumat bisa menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Kemudian keutamaan lain dari hari Jumat yang kita juga harus berbahagia. Hari Jumat ternyata orang yang melaksanakan sholat Jumat, orang yang melaksanakan ibadah di hari Jumat dia dikatakan oleh Nabi akan dihapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosa kecilnya, yang bukan dosa besar. Dari Jumat ke Jumat. Dalam hadis ini Nabi pernahkan dari uh, satu sholat ke sholat lainnya. Satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Satu Jumat ke Jumat lainnya. Allah Allah. Coba lihat utama yang besar. Maka sudah patut. Pantas kita seorang Muslim, seorang mu'min berbahagia. Ketika jumpa di hari Jumat. Dan kita meningkatkan ibadah kita. Ketika kita jumpa hari Jumat, dan kita berusaha keras untuk tidak melakukan dosa di hari Jumat, kenapa? Itu adalah hari mulia, hari yang luar biasa. Bahkan di sana ada keutamaan lainnya, kaum Muslimin. Nabi katakan di sana ada 12 jam. 12 jam yang mana waktu itu adalah ada waktu diijabahnya doa. Jangan lewatkan waktu ini ada waktu di mana ketika kita berdoa maka doa itu adalah doa yang makbul. Para ulama ada yang berbeda pendapat tentang kapan waktu 12 atau waktu yang ijabahkan doa tersebut. Ada yang mengatakan dari hari pertama pagi sampai dengan sore. Ada yang mengatakan tengah hari, ada yang mengatakan ketika khatib khutbah di mimbar atau duduk di antara dua duduk ya orang khatib ini. Dan yang lebih kuat, yang lebih roji adalah waktu setelah sholat asar. Nah ini yang paling kuat, pendapatnya mengatakan waktu yang mustajab itu adalah di hari Jumat setelah uh, sholat asar. Maka gunakan waktu tersebut. Anda memiliki banyak masalah, Anda memiliki hutang yang bertumpuk, Anda uh, bermusuhan, Anda dizolimi, Anda memiliki sakit ya yang mungkin sudah panjang coba gunakan waktu ini waktu setelah bada asar ini untuk berdoa berdoa dengan sebaik-baiknya berdoa dengan khusuk husuknya berdoa dengan memperhatikan apa ada pada dalam berdoa nah, mudah mudahan nih apapun masalah yang anda adukan kepada Allah di waktu tersebut menjadi waktu yang mustajab sehingga Allah selesaikan masalah-masalah yang anda hadapi Allah selesaikan hutang-hutang yang mungkin sudah mengelilingi pinggang. Yang ada orang yang berhutang ini dia malam gelisah dan di siang harinya penuh kehinaan. Dia menundukkan kepalanya karena malu dengan hutang-hutang tersebut. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah jadi kita telah membahas banyak ya tentunya tentang keutamaan-keutamaan di hari Jumat yang luar biasa, yang mudah-mudahan ya. Dengan mengetahui apa saja fadilah, apa saja keutamaan-keutamaan dari hari Jumat, dan apa saja amalan di hari Jumat membuat kita menjadi lebih semangat lagi bertemu, berjumpa dengan hari Jumat. Dan kita memohon kepada Allah, kiranya kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, lebih-lebih lagi diberikan kemudahan agar memperbanyak amal ibadah kita, khususnya di hari Jumat dan menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan yang begitu luar biasa fitnah yang dimana mana terus menggoda dan membuat kita terjerumus padanya Allahumma musta'an mudah-mudahan Allah jaga kita semua kaum muslimin yang dimunakan Allah mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis subhanakallah anta astaghfiruka wa atubilaik. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah uh.